Pangmania, ketemu lagi dengan gue Ardi Kenji Beta. Nah, jadi di video kali ini gue tuh mau ke rumahnya Jai Beta, Jai Beta 95. Jadi si Jai Beta ini dia inbreed ya, dia inbreeding ikan cupang Red Dragon, tapi anakannya kebanyakan jadi Yellow Dragon. Ah, yang bener lu! Ah, yang bener lu! Nah, itulah dia kelebihannya inbreeding kayak gitu, anaknya bisa pecah-pecah warna kemana-mana. Ya, makanya jadi gue tuh di video ini gue penasaran sama si Jai Beta itu ya kan. Jadi yang mau gue langsung datengin Jai Beta buat ngeliat ikan-ikan cupangnya yang jadi Red Dragon. Dia sih udah ngirim sampel foto ke gue, video. Makanya gue penasaran, pengen gue datengin langsung lah. Oh iya, sebelum lanjut gue ke rumah Jai Beta, gue cuma mau bilang nih bahwa nanti jam 8 malam hari Sabtu gue bakalan collab juga sama si Jai Beta. Mau lelang ikan cupang Avatar ya, ori Avatar, bukan silang-silangan Avatar, ini ori Avatar. Itu ada 150 ekor. Damn! Umurnya udah 4 bulan lebih lah ya. Belum ada 4 bulan setengah. Yang pasti udah great semua ya kan. Udah pada pecah, terus ada Avatar Kalimaya juga. Pokoknya 150 ekor lah bakalan gue lelang. Dan buat OB nanti Jai Beta aja yang jadi MC-nya ya. Nanti dia Jai Beta pakai akun gue langsung nih, akun Instagram gue langsung. Jadi buat kalian yang suka Avatar, nanti pantengin aja jam 8 malam hari Sabtu gue bakalan lelang Avatar semua. Oke bro, kita langsung ke rumah Jai Beta nih. Oke teman-teman, ini ya. Jadi ini indukan male-nya ya. Ini indukan male-nya Jai Beta nih, Red Dragon. Nah, ini ikan udah tua banget teman-temannya. Ini umurnya udah hampir 8 bulan ya. Set udah tua banget lah, tapi masih segar walaupun udah tua juga, lumayan lah. Dan ini untuk male-nya. Nah, nanti untuk female-nya yang ini nih bro nih. Female-nya. Nah, female-nya kayak gini ya teman-teman ya. Tuh, sama udah tua juga. Ini inbreed ya. Jai Beta itu dia yang inbreed. Jadi yang male tadi sama female yang ini tuh satu gen, satu indukan juga. Jadi sama si Jai Beta itu sama dia di inbreeding. Nah, kalau misalkan umurnya sama nih, umurnya udah 8 bulan, hampir 8 bulan, udah tua banget lah pokoknya teman-teman ini ikannya. Set. Lihat tuh sisiknya udah pada gede-gede juga kan, sisik-sisiknya tuh. Oke teman-teman, gue sekarang udah nyampe di rumahnya si Jai nih. Ini dia nih, ini ikan ini juga kebanyakan multicolor ya. Ini juga bakalan dilelang nanti nih teman-teman nih. Bakal dilelang, jadi dia mau ngabisin avatar dulu 150 ekor, baru dia mau ngabisin multicolornya juga nih. Ya, pantengin aja teman-teman ya. Nah, kita cetok nih. Nah, ini stok-stok Red Dragon Jai Beta nih yang tadi gue bilang, yang dia inbreed terus jadinya Yellow Dragon. Ya kan banyak Yellow Dragon banget lah pokoknya. Ini kalau nggak salah ada 450 ekor anak-anaknya nih teman-teman nih. Gue udah ngejebul banget nih kan. Nih di sini juga apa namanya? Dulu bukan masih ada dulu bukan, bukan di sini-sini aja. Tuh, itu yang baru diren, dulu bukan masih ada juga. Lihat tuh, buset. 450 ekor sendiri mampus bener-bener dah. Tuh ada orangnya tuh, ya kan? Itu orangnya lagi nyuci gitu, orangnya tuh lagi nyuci apa namanya botol-botol ya kan. Saya sendiri tuh coba bayangin ikan beratusan ngerjain cuma sendiri doang, buset gila lo tuh. Wow, masih banyak malah nih nyuci tuh, bukan segitu-gitu doang. Belum yang di depan, belum yang di belakang. Ada pusing dah pokoknya. Nah, jadi kalau yang ini teman-teman, ini indukan si Jai ya. Ini indukan si Jai, indukan yang nggak dia jual sama sekali. Mau ditawar berapapun, kagak dijual sama dia pokoknya indukan-indukannya ini nih. Pokoknya kata dia ini pabrik, kata dia. Nah, ini Red Dragon semua teman-teman nih. Red Dragon, Yellow Dragon tuh anak-anaknya. Tuh lah tuh. Nah, yang ini tuh lah tuh. Ya kan, masih banyak bener. Dan dia juga masih, ini juga ya, masih diperbanyak lagi. Itu lagi pada di breeding sama dia tuh, banyak banget di breeding tuh lah tuh. Nah, ini lagi pada di breeding sama dia tuh. Ada berapa pasang tahu lah, gue malas ngitungnya lah, pokoknya banyak sih, puyeng pala gue. Oke teman-teman, jadi ini ya tuh yang dari gue sekarang dari belakang nih, ya kan, dari belakang tuh. Ini red dragon sama yellow dragon semua ya teman-teman ya, tuh lah tuh, buset, banyak bener. Bayangin coba 450 ekor, set sendiri, tapi dia kadang dibantuin sama si Herik sendiri kan, dibantuin sama kameramen gue, dibantuin juga. Nah, jadi gue ngomong mulu dari tadi nih, anak-anakan Yellow Dragon-nya teman-teman nih, anak-anakannya nih. Nah, ini dia anakan Yellow Dragon-nya nih, yang tadi dia inbreed tuh, Red Dragon sama Red Dragon. Nah, ini jadinya kebanyakan kayak gini nih, kebanyakan Yellow Dragon teman-teman tuh. Set, banyak bener kan? Udah warnanya strong-strong banget ini kan. Nah, ini juga nanti bakalan dia lelang juga nih, tapi di partai juga sih kayaknya sama dia. Kalau misalkan ada yang mau partai, bisa di partai kayaknya.
tinggal ngomong aja. Nah, kalau yang ini nih, ini yang red dragonnya ya, yang ngikutin indukannya nih, indukin jantan dan betinanya, jadi dia yang ngambil red dragonnya juga. Tapi kalau gua taksir sih, kebanyakan yang jadi yellow ya, yellow dragon banyak bener lah pokoknya. Bingung genetiknya dari mana coba, ma bapaknya merah-merah putih, kenapa anaknya jadi kuning putih? Aneh gue juga kadang-kadang. Inilah teman-teman nih, kalau ini bener kayak gini nih. Oke teman-teman, jadi itu ya ikan-ikan yang bakalan dilelang juga sama Jay Beta, ya, Avatar, Red Dragon, terus juga multi-multi color banyak bakalan dilelang sama si Jay Beta nih. Jangan lupa ya, hari Sabtu jam 8 malam dia tuh bakalan mulai lelang si Jay Beta. Jadi kalau kalian yang suka-suka ikan tersebut, nanti siapa tahu keberuntungan kalian dilelang murah gitu kan sama dia, nanti bisa ya rezeki kalian lah. Kalau emang itu dapat kalian, pokoknya nggak bakalan kehabisan lah. Ya bakal kehabisan gimana ya, orang Avatar aja bakal dilelang sekitar 150 ekor itu Avatar semua, yang ori Avatar bukan silang-silangan. Terus Red Dragon juga, terus Multicolor, Yellow Dragon, pokoknya bakal dilelang juga sama dia ya kan. Dan juga udah breeding juga, udah berapa pasang tadi kalau nggak salah sih gue hitung ada 8 pasang sama si Jay Beta di breeding tuh. Oke, sebelumnya yang tadi gue lupa bilang ya, yang belum subscribe di subscribe dulu ya, dan juga biar gue tambah semangat aja buat konten-konten berikutnya nih bro nih. Oke, sebelumnya gue akhirin aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.